Bagi pecinta sensasi pedas, tak ada salahnya untuk mencoba sajian ayam geprek. Menu ayam dengan sambal khas rempah Nusantara ini bisa menjadi penyemangat saat berbuka puasa. Gurihnya ayam goreng crispy dengan balutan sambal rempah yang pedas akan mendongkrak semangat untuk kembali beraktivitas setelah seharian berpuasa. Sari, salah seorang pecinta kuliner ayam, mengaku sengaja mencari menu berbuka dengan ayam geprek agar semangatnya kembali pulih. Saat berpuasa, biasanya tubuh menjadi sedikit lemas dan hanya ingin bermalas-malasan saja. Karenanya agar semangat beraktivitasnya kembali, ia sengaja memilih ayam geprek sebagai menu berbuka. Ini di sini kan kita kan disunahkan kalau berbuka itu dengan yang manis, sudahnya ini minumannya manis. Kemudian kita mencoba ayam geprek, kalau di sini itu enak karena menggunakan cabai yang masih segar dan kita untuk pedesnya itu bisa request atau memilih. Ini tadi pakai 3 itu luar biasa pedesnya. Cocok untuk yang penyuka tantangan pedas seperti saya. Sementara itu pemilik ayam geprek Dahsyat, Rahma Dwi Suprihatiningsih, menjelaskan meski banyak menu ayam geprek yang dijajakan, namun ia menjamin geprek buatannya memiliki sensasi berbeda. Ia menambahkan rempah khusus dalam sambalnya sehingga akan memiliki cita rasa berbeda. Selama Ramadan ini, ia juga membuat menu baru selain ayam, yakni daging sapi geprek dan jamur geprek. Yang lain, kita spesial yang mas bumbunya itu nanti ya mencicipi rasanya pasti akan terasa ada rasa rempah-rempahnya juga. Selain rempah juga ayamnya. Terusnya beda, kita lebih empuk, tidak terlalu keras. Dan cabenya kita menggunakan cabe yang segar, sambal yang fresh, tidak ada sambal-sambal yang kemasan itu enggak. Kita semuanya bahannya fresh. Anang Senudin, Jogja TV.